ini ayat berikut ni sakut dengan jawab pada tajuk tu. Masjid Dira. Ini dekat Masjid Gubal. Masjid dibuat mudarat, dibina oleh orang munafik. Ini habis tu dia panggil Masjid Dira. Luat masjid banyak kapun, luat jemaah pecah. Ini buku ni. Ini Masjid Dira ni. Jadi Masjid Gubal dah ada dah. Lepas tu puak munafik nampak orang mukmin dia suka sunat masjid, dia buat sah lagi molek masjid dia besar dia buat. Apa tu tujuan dia? Dira nak beri mudarat. Nak memecah belah ke. Ya orang ni kaduk setoko gini, kemah molek nampak tu kapung dah. Tiba-tiba dia buat sah lagi ke. Ha, bagilah weh. Kalau 50 tak ada 10 tak apa. Lagi kat ni tinggal 40 dah. Lepas tu kerik sorang, korang sorang tu kopanya jadi dua. Haa ni. Haa ni yang panggil, maka masjid yang dia buat tu, masjid buat dia nak imdarat ke haksa lagi. Tapi masa dia buat, Rasulullah tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia apabila dia sudah masjid, dia pergi jemput Rasulullah supaya pergi buka masjid. Puan kita buka masjid lah. Haa Rasulullah pun tak apa, nanti dia balik pada hajat dia tu, dia akan pergi. Bawa dia balik nak pergi, Jibril turun. Amat. Masjid tu masjid mudarat tu. Habis tu kata nak tahu mana niat dia mah. Ini Jibril mi ayat. Tu ayat ni. Lepas tu Nabi SAW dia mau duduk nanti. Nabi pergi buka masjid nanti. Nabi gigi tu pergi dengan buat keluarga. Siapa keluarga ada situ? Saya ada. Pergi suruh ambil api. Main bakar. Bakar yang mudah masjid dulu. Kita nampak apa kita sini. Masjid Mozak ini ke? Masjid pertama. Oh, makan molek ke. Ada podah. Gitu. Kita akan tengok cerita dia. Kerana dia tengok cerita dia tu, lalu dia pergi jemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi buka lah kita panggil. Buka masjid baru. Lepas tu, nak ambil barakat. Masjid Dirak yang masjid yang dibinakan kerana nak buat mudarat ke orang Islam, orang mukmin. Allah Ta'ala zina tu i'rabnya jadi mubtada, manakala khabar dia tu mahzuf. Maka syarah kita terkedim mengikut bagaimana Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala. Moga kitab ni dia terjemahan mari daripada tafsir Jalalain. Jalaluddin Imam Sayyuti, dia tafsir sambung di atas guru dia Jalaluddin Al-Mahdi. Terjemahan wa minhum setengah tafsir, dan setengah daripada mereka itu siapa? Munafiqin. Lalu dia pakai kata penuh selalu. Dan setengah daripada munafiqin, orang-orang yang mengelakkan dak juganya mengucap depan. Apabila dia berhimpun sama awak dia, dia berani muzahir, kami senda je. Di Masjid Guba tu masjid awal-awal dibina sebelum pada Masjid Nabawi sekarang. Moga Nabi SAW mula dia pindah, dia hijrah. Ya jai. Jai hijrah. Mula ya jai ke berapa kita kata itu. Mula dia jai daripada Madinah Mekah ke Madinah, dia singgah mana? Singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di Kapu Guba. Tak kala dia tu zuhi mukmin juga. Tak kala. Bim dara daripada siapa tu? Daripada ahli Masjid Guba. Dia dulu so masjid dia semaya so tu lah. Maka daripada sini tu berhukum panjang ni. Dalam satu kampung tempat duduk jemaah satu, datang-datang buat jadi puak, buat masjid dua pecah ni. Dia sampai masjid dirar. Kalau orang yang kuasa mutlak dan jumlah berpecah belah, yang ni kerana memecah belah jamaah mana antara orang-orang mukmin. Sebab tu dia tak boleh tu buat masjid. Masjid ada dah. Buat soal lagi pun tujuan buat soal lagi. Nak memecah belahkan. Tu. Nak memecah belahkan. Dia buat masjid tafrik. Dan panggil lagi wa irsadan.
dan hitai-hitai mengitai-ngitai bagi mereka yang perang akan Allah dan Rasulnya min qablu, dari dulu, yakni dulu daripada bina masjid itu lagi ada peredah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tu? Man haraba Abu Amir. Nah, nanti tengok dalam cerita dia, kita faham lah. Tak tengok cerita, tak faham lah ayat. Nah, ya kadang-kadang kita nak reti ayat, terhati di atas tengok sebab turun ayat. Lalu tu kita tengok sebab turun ayat. Maka mereka itu, siapa mereka itu? Segala mereka yang membina masjid tu, 12 orang munafik. Nah, nah, 12 orang. Pakak, maka sebab bina masjid Dirat tu, masjid sudah nama masjid Dirat dah lah. Ha, tak kala dia bina masjid atas asah nak buat mudarat kepada muslimin, maka dipanggil masjid Dirat. Itu dia panggil masjid Dirat je, Dirat tu. Ada orang lalu masjid dalam kampung, dua masjid. Oh, ni masjid Dirat. Ada mata masjid Dirat. Ha, dia bina kawaya nak memecah belahkan. Pecah sungguh. Pecah sungguh lah. Nah, duduk jemaah lawan-lawan jadi dua. Pas dua tu kan. Ha, macam-macam pula. Duduk kau pecah, kau pecah. Nah, siapa selisih gini. Nah, misalnya nah, selisih. Nah, maka dia panggil lupulah hikmatnya. Sebab apa? Begini ceritanya. Sebab bina masjid Dirak tu, masjid Dirak ini ialah Abu Amir. Seorang dikenali dengan Abu Amir Po Amir. Po Amir. Nah, tu kena. Rahib. Nah, dia ni seorang, orang panggil orang rahib, patut orang beramal, orang betapa, orang abid lah. Hmm. Asalnya gelaran ini, tapi rahib yang fasik. Nabi gelar sallallahu alaihi wasallam, asal dia masyhur dengan tu rahib. Tu rahib ni kalau orang Nasara panggil tu padri, orang betapa, orang ibadat. Ah, tu rahib. Tapi bila kan dia tu karuk, Nabi panggil rahib fasik. Ah. Dianya orang Madinah. Dia orang Madinah. Jadi Nasara masa jahiliyah. Ah, masa jahiliyah dia orang Arab ni, dia biasanya agama dia puak musyrikin. Arab Mekah, Madinah. Muak musyrikin belum datang iman Islam tu. Nah, apa tu puak Nasara, tu puak tu agama apa Yahudi, masa tu. Tiba-tiba dia ni dia agama Nasara, dia panggil Datuk Rahib Padri. Kemudian tanyo, tanyo yakni tanyo akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Ini ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Ke tahun yang ke-13 diizin hijrah, bukan? Ha, bila hijrah masuk Madinah, ha, dia duduk dalam Madinah. Tok babo. Dia tu babo dalam dinah ni, Tok Rohit ni. Ha, bila datangnya hijrah, dia tanya. Dia tanya mana? Dia tanya kata, apa ini agama yang engkau bawa datang ni? Ha, dia tanya Nabi SAW. Mu masuk ke Madinah kami ni, agama mu nak bawa tu agama apa? Ha, muka dia Nasara. Padri dari Nasara. Tak kala dia tanya, bersebedanya, yakni jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab kata mana? Agama Ibrahim. Ah, aku dah bawa ni agama Ibrahim ni. Nah. Apabila dijawab begitu, kata Abu Amir, siapapun atasnya juga. Nah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab kata agama ku bawa ni agama Islam. Dia jawab agama ku dah bawa agama Ibrahim.
Nah, sebab apa? Sebab semua tu baik musyriki Mekah pun dakwa agama Ibrahim. Yahudi pun agama Ibrahim. Orang Nasara pun hak agama Ibrahim. Hak sungguhnya Islam telah Ibrahimnya. Sebab dia kata maka na Ibrahimu Yahudiyan. Tak kala orang Yahudi dia kata dia agama Ibrahim. Dia kata nah, bukan Ibrahim di atas agama Yahudi. Wala Nasraniyan. Bukan Ibrahim tu Nasrani. Walakin kana hanifan. Tetapi Ibrahim ni ialah hanifan, agama yang cenderung di atas hak benar. Ayat lain pula kata musliman, yang Islam tu Ibrahim. Kali itu agama Islam tu agama Ibrahim hak yang sah, yang diakui oleh Allah. Sebab Allah Taala kata innad dina indallahil Islam, bukan al-Yahudi. Maka Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Nasrani. Sebab apa? Sebab Yahudi Nasrani ke dia. Nah, itu kan? Masa Musa ni anak cucu apa lapis dengan Ibrahim tu. Beratus-ratus tahun sungai tu ke bawah. Pak, hak Nasrani masa Isa ni, Ibrahim dulu lagi anak cucu dia belaka tu. Lepas tu apabila Nabi SAW jawab kata agama aku bawa ni agama Ibrahim, Abu Amir kata anak siapa pun atasnya juga. Maknanya mu ibu agama aku bawa agama Ibrahim. Tuan siapa pun atasnya juga. Bahasa bahasa je tu dah. Siapa pun atasnya, atas agama Ibrahim juga, mana mu agama aku pun. Baik. Maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada engkau atasnya, atas agama Ibrahim. Mubukah ada di balahlah. Nah. Bila ni kata aku bawa agama Ibrahim, siapa pun agama Ibrahim lah. Kau aku ni Ibrahim juga. Nama kita dakmu. Itu dia. Sebenarnya tiada engkau atasnya, atas agama Ibrahim. Wakah wikna tu deh. Cot wikna eh. Cot tak kena tak kerti lah. Kata Abu Amir. Abu Amir jawab pula. Sebenar saya atasnya, atas agama Ibrahim hak sebenar. Saya lah, aku lah hak sebenar. Kata dia. Tetapi engkau tu, dia tuju ke Nabi lah tu sallallahu alaihi wasallam. Hak sebenar saya lah. Tetapi engkau ni tambah pada agama Ibrahim. Hak tambah kan. Bida'ah kamu tu. Tu. Dia buku ni lama dah. Tambah tu. Baik. Maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada dah, aku tak ada tambah. Tetapi agama Ibrahim itu bersih. Agama yang hanif, hanifan musliman. Itu dia. Maka kata Abu Amir pula, Allah Ta'ala mati akan yang dusta daripada kita dua. Di luar negeri hakadah seorang diri. Apa dia ni? Dia berdoa. Maknanya semoga-moga Allah Ta'ala memati ia akan yang dusta daripada kita dua. Ginilah. Mu kata kamu betul. Aku kata betul. Ginilah kita dua ni. Semoga-moga Allah Ta'ala memati kita dua ni. Siapa yang betul, orang itu selamat. Siapa yang belok, Allah akan mati. Kalau aku belok, Allah matiku. Kalau mu belok, Allah matimu. Matilah kau. Mati itu mati belakang. Hujungnya, mati luar negeri. Gharib dagang. Hal keadaan seorang dagang, seorang diri. Moga-moga kita dua ni Allah mematikan hal keadaannya dagang luar negeri seorang diri. Mana lah ni kita duduk Madinah. Kalau kita tak betul ke, mana-mana aku dan mu, Allah akan memati kita dua ni, salah satu kita dua ni, kadang dagang seorang diri. Bila dia berdoa lagu tu,
Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Tu dia. Amin. Ha jelah tu. Orang bahasa ni kena lagu tu ah. Turut sekiat-sekiat tapi kita rata heret tali. Lepas kena wi ke dia, cup tersenyap. Nah, cup tali. Kena wi ke dia boleh kita cup heret mari. Amin. Ha tak apalah. Semoga-moga Allah Taala terima kan. Amin ai istajib doa ana. Ha, semoga Allah terima permintaan kita ini. Mau tahu aku. Dia yakin kata dia betul. Ha, dia yakin kata dia betul. Cuba doa Abu Jahal juga ketika nak keluar lagi perang lagi gatu ni kelambu Kaabah. Ya Allah membenasakanlah siapa hok yang merusakkan umat. Dia yakin kata dia betul Muhammad tu orang salah. Sahabat Muhammad keluar tinggal Mekah. Memecah belah bawa biar orang turut dia kan dia pecahkan keluarga ni. Ah dia kata Muhammad tak betul lah. Dia berdoa minta Tuhan turunkan. Siapa yang belok kau matikan. Akhirnya doa dia tu atas kepala dia sendiri juga doa Abu Amir ni pun atas kepala dia juga ni. Ah nah. Apa jadi makrah kepala memang ni. Walaupun tulah. Tu. Ah di mana tu? Allah Taala mati akan dusta. Akan yang dusta daripada kita dua. Maknanya mudah-mudahan ataupun semoga-moga Allah memati ia akan yang dusta daripada kita dua. Kalau aku dusta, Allah mati aku. Kalau mu dusta, Allah mematikan mu. Mati di luar negeri. Seorang dagang hal keadaan ia yang seorang diri. Haa, dia doa lagu tu. Lalu Nabi jawab, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ha. Sudah pada situ dan menamu akhirnya dan menamu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia akan rohik sana Abu Amir tu. Nabi panggil ke dia Abu Amir Fasik. Ha. Dan Nabi tahu yang kata boleh. Kita sedar hukum Fasik ke orang belum tentu Fasik siapa tahu. Tu dia. Ya tak apalah. Ha, ya cerak. Abu Amir Fasik, ya Datuk Rohik Fasik. Nah, dia pergi lari situ. Lepas pada tu, maka kata Abu Amir, jadi berlawan besar. Maka kata Abu Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Dia kata apa? Dia kata aku tiada dapat akan kaum yang perang kau. Dia kata. Yang ini, aku tiada dapat akan satu kaum yang memerangi akan engkau. Malaikat aku perang akan kau. Mana-mana kau main perang denganmu, aku pun masuk capur perang denganmu. Mana tak jauh lah. Mana-mana kau main perangmu, aku pun terlibat sama perang denganmu. Siapa mati-mati aku ni. Dia berlapas lalu dah. Aku tiada dapat kaum. Yang tiada dapat akan satu kaum. Yang peraya memerangi akan kau. Malaikat aku perang akan kau. Tak ada mana-mana puak duduk lawanmu. Malaikat aku pun perang lawanmu juga. Dia tegah situ selalu dah lah. Dia nak marah. Sudah pada tu. Sentiasa Abu Amir masuk dengan kafir-kafir. Ha, lepas pada tu juga, dia tu masuk dengan musyriki Mekah. Dia masuk dengan Yahudi. Dia masuk. Ha, dia masuk bila mana-mana kafir dalam itu, dia masuk. Ha, jadi bukan menafik tak lah dia ni. Jadi terus teratur lah. Lawan sungguh. Hingga sampai kepada Perih Hunain. Perih Hunain nak naik ke Ta'in. Lepas pada buka Mekah. Tahun yang ke-8 tu buka Mekah. Jadi puak Ta'if tu main nak serai. Bila tahu kata Mekah ni jatuh dah. Dia nak main serai. Takut Nabi nak ke perai kot numpulak. Nabi tahu dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu sudah susun di Mekah. Naik di Ta'if. Tapi pergi di Hunain. Sampai di Hunain. Perai situ. Perai situ. Lepas tu puak Ta'if bila hak ada lagi lari. Lari kelih kot Ta'if. Nabi turut-turut tu pergi perai Ta'if pula tu. Maka Abu Amir ni masuk nak buat tu. Katanya, hingga sampai Perih Hunain. Siapa Hunain? Arab Hawazin.
maka tak kalah Hawazin. Kalah Hawazin terbesar dah tu. Dia jaga kata nak beli kemenangan tu kalah pula. Maka dia lari nak kata Nabi gilikum kata tak eh. Maka Abu Amir pun sadah rapai dah lari. Dah meninah. Tak boleh duduk dah. Mari nak duduk di Mekah. Mekah pun jatuh dah. Tupu pergi kata kalah pula dah. Pecah situ. Lari pergi ke Syam. Lari masuk Syam. Syam dulu kan? Bila sebut Syam tu, termasuklah Palestin, Suria, Jordan dan Lebanon. Pak tu tu Syam dulu tu. Satu negeri Syam panggil. Lari pergi ke Syam. Masa tu Syam dah di bawah Rom masa tu. Raja Kaisar. Hadut lawan dengan Perisi. Persia, Iran lah ni. Yang masa tu kat gergasi lah dua tu tu. Duk kerang dunia. Masa tu. Apa dia tu? Kemudian, dia lari pergi ke Syam. Bila lari pergi ke negeri Syam, diberi surat kepada munafikin yang 12 itu. Itu cerita nama bina masjid ni. Nak sampai ke buat masjid ni. Abu Amir tadilah. Bila dia lari pergi ke Syam, dia duduk di sana, diberi surat. Yakni kirim ia akan surat. Hatta surat. Cutmail. Kirim ia akan surat kepada munafikin yang 12 orang itu. Hadut Madinah ni. Ya hatta surat klik kepada puak munafik ni. Geruk dia lah. Ya hatta klik situ. Apa tu? Bersiap kamu bersungguh-sungguh. Siap sedia. Nanti dah siap sedia je akan klik lagi. Akan klik dengan tentera daripada Rom. Klik nak serai Madinah. Ya hatta surat lagi. Hatta kepada munafik. Hang munafik Madinah ni lah main ni. Buat pan ni. Pan buat masjid ni. Tengok-tengok dah. Cerita asal tu. Dia kata, bila dalam surat tu dia kata, bersiap kamu bersungguh-sungguh. Apa tu? Iaitu, apa dia bersiap? Daripada kekuatan, susun wikwak, dan senjata, dan bina masjid bagi aku, untuk aku. Tu kata apa dia? Masjid dia buat tu, wa irsadan liman haraballah. Duk mengita-ngita buat masjid sudah dah. Duk ita-ita, duk tunggu-tunggu tu. Nanti orang kelik mari, nak kelik dengan akak tentang teruan. Pada sini, tarik dulu mari pergi pergi pecah dulu meduk dalam masjid je. Orang serai mari. Tengok tu cara dia dah. Tapi dia kata, kalau tak ada wahyu daripada Allah kah? Namun susun tu lah. Lepas tu kata, bila orang yang bersih, semoga-moga Allah Ta'ala jaga. Pan demo nak tahu mana. Nak ke mana cara demo. Tapi bila kita ikhlas, tolong agama Allah, Allah janji dia tolong. Intansurullah yansurkum. Jika kamu tolongkan Allah, yang ni apa ni? Membawa agama Allah dengan hati ikhlas. Bikana Allah, sungguh Allah tahu. Allah janji putuh. Dia akan tolong kamu. Baik. Maka aku hendak pergi pada Raja Kaisar. Dalam surat tu. Mu siap sedia kuat. Aku nak pergi pada Raja Kaisar. Raja Rom lah. Masa tu Syam dia di bawah Rom. Bawa mari tentera orang Rom. Rom ni anak cucu Ibrahim lah ni. Orang buka negeri tu. Nama Rom. Rom. Dia tak buka negeri, tak nama dia, nama Rom. Negeri Rom. Supaya negeri Madian. Tak nama Madian. Orang buka. Kat Pak Ita banyak orang buka tanah. Buka kapung tak nama lah. Pak Cik Tin. Nama orang lah tu. Kapung Pak Cik K, Cik K. Encik Angkil. Tu dia. Banyak lah. Bawa mari tentera orang Rom. Mari apa tu? Mengeluar Muhammad. Mengeluar mereka itu akan Muhammad. Mari buat tentera Rom. Mari hamba Muhammad duduk di Madinah. Ini hamba keluar pada Madinah.
Kalau tak keluar apa, bunuh. Kata lagi lah rancangnya demo tu. Dan sahabatnya radhiyallahu anhum mengeluar, akan mereka itu mengeluar dari Madinah dalam surat tu, hatta untuk kepuak dia. Surat ni cara sembunyilah ni. Surat rahsia di isi dia. Kemudian lalu maka bina oleh mereka itu. Lalu maka bina oleh mereka itu. Mereka itu klik pada 12 sana. 12 orang munafik tu binalah akan dia, akan masjid Dirak. Tak nama Dirak lah. Masjid tu bina di tepi masjid Guba. Kalau lagi bina negak mestilah siapa di masjid Guba tu. Bina di tepi masjid Guba. Habis tu cerita asalnya boleh nak bina masjid tu kis tu. Patut dia buat tu atas apa asah dia tanam masjid tu, apa asah dia? Bukit asah takwa pada Allah. Asah dia nak mudarat, dia panggil dirar. Asah dia nak memecah belahkan, dia panggil tafriq. Asah dia nya untuk abu ame hak melawan Allah dan Rasul tu. Dia irsal dan nanti hatu kelik hari. Kita buat nanti hatu kelik hari. Itu irsadan liman haraballah wa rasulah. Duk lawan bila lagi? Min qablu. Belum daripada bina masjid dia berlawan dah. Tengok dia berlawan saat ni kata. Tu binalah masjid. Lalu kata sebab dinamo, yani sebab dinamo akan masjid itu dinamakan dengan Dirak tu sebab apa? Kerana beri mudarat. Lahana beri mudarat dengan ambil masjid Quba. Dan nama kufur sebab bina tu dengan suruh Abu Amir. Abu Amir ya kufur, mana bina masjid atas asah kufur. Sampai tu nak bina masjid kena niat molat. Dan orang bagi modal sebab apa? Nak bagi apa? Kalau molat-molat lagi. Abang tu kata nak letak, dia kena letak di nuak nawai tu malah. Sekali lagi tu dia kata la masjidun usisa ala taqwa. Sekali lagi tu. Masjid je dibina atas sah taqwa pada Allah dan Rasul. Buat kena tempat ibadah. Tempat itihadul kalimah. Menyatukan ummah. Tu asal bina masjid. Bukan macam masjid nak membangga-bangga gitu. Apa tu? Buat kerana memecah haqsa, bila pak jadi pecah dua. Pecah dua juga. Entah tak? Jadi katanya, alai pada bina masjid, perhatian, kapum sah, pas bina masjid kecil. Pak itu buat balasah, panggil dah. Balasah, surah, musallah. Tapi, pria jemaah di satu tempat tu je. Masjid jamek satu je. Masjid jamek satu je. Masjid kecil-kecil, tempat jemaah. Jemaah muka kapum sah. Hal tu tak apa tu. Ni masa buat jemaah. Mula-mula buat apa dia buat jemaah dulu. Akhir buat jemaah. Berlaku pecah. Banyak tempat berlaku pecah. Ni pecah daripada masjid Dirak ni dia cerita dia ni. Dan dinama kupu sebab bina dengan suruh Abu Amir. Dan nama masjid Tafriq. Tafriqan bainan nas sebab berpecah-pecah orang masjid Guba. Setengah semaya di sana. Setengah semaya di sana. Setengah semaya di masjid ni. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, lagi pergi Tabuk, datang mereka itu munafikin tadi. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang mai buat apa tu? Minta yani akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang padanya pada masjid yang dibina itu. Kata kat buka masjid lah. Nak buka masjid baru tu minta dia pergi sembahyang sebagaimana masjid Quba dulu Rasulullah duk sembahyang situ sallallahu alaihi wasallam. Bapa tu bila mereka pergi minta begitu, maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata nah, aku hendak berjalan. Dia tak payahlah nak pergi pergi tu, dia tak payah benda tak patut payah, tak payah. Dia kata aku hendak berjalan. Aku hendak bersapi jauh, nak berjalan jauh.
Ha, itulah kalau kita musafir-musafir saya tetap jalan jauh lah. Ha, tapi kita mengharap jadi Melayu. Nah, nak musafir. Ha, jadi hilang apa musafir? Jalan jauh lah. Saya kata kak. Dern tang kelai panggil tak? Ha, aku nak berjalan ni. InsyaAllah kata dia. Manakala aku balik. Ha, manakala aku balik daripada musafir, daripada safar. Tak apalah. Aku pergi. Ha, nak tunai permintaan. Moga tak tahu. Tak tahu maksud dia mau ke mana bagai Zohir. Hanya moga satu dia manusia. Tak beritahu, tak tahulah bayi ra'i. Tak apa nanti aku balik atau dia. Aku pergi. Ha, dia mampu duduk tunggu. Ringkas cerita, maka tak kala sampai balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat balik daripada Tabuk tu. Siapa di satu tempat namanya Zitua. Ha, di Mekah pak ada Zitua. Orang pergi Mekah sampai dulu sunat mani di Zitua tu. Nah, orang pergi dulu nak masuk Mekah mani di Zitua. Alah ni tak ada ada nama saja. Ha, kalau kita tengok kotulan ni ada lagi dah telaga tu, ada telaga Zitua. Orang pergi berziarah tengok saja ya, ada taruh saja ya. Dulu ke kita mengaji lah fiqh dia sebut tu sunat mani di telaga Zitua. Bila pergi Mekah cari tak tahu mana Zitua. Ha, dulu. Ha, bila dia balik sampai di satu tempat nama Zitua, tempatnya dekat dengan Madinah. Nah, bila sampai situ datang oleh mereka itu munafikin tadilah. Buat munafik tadi datang yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tu minta semayah padanya pada masjid yang telah dibina itu. Kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ambil baju pakai. Ambil baju kau pakai. Pakai nak pergi dah ni. Nah, bila tadi minta orang jajak, ha, nak pergi ni. Siapa pakai baju, hendak pergi. Tak ada nak turun tangga pergi. Maka turun Allah. Dia tulis turun gitu. Maka turun. Tuhan turun lah. Itu dia. Yang ni turun mana menurun. Kalau Arab ke fa'anzalallah. Maka menurun. Maka menurun oleh Allah Azza wa Jalla. Menurun akan ini ayat. Ha, Jibril baca. Wallazina takhazu masjidan dirara. Itu ayat ni. Baca. Ya faham. Masjid ni nak wakil aku. Itu dia. Buat masjid ni nak wakil aku. Buat masjid nak memecah belah. Ha, dia kata wahyu. Itu mana kata menurun oleh Allah Ta'ala akan ayat ini. Ayat baca saat ini. Itu ada setengah kira'ah tu. Kira'ah nafek. Dia baca. Al-lazina saja tak ada wah. Nah, dia turut mushaf. Dalam mushaf. Apa dia? Al-madani. Tak ada waw. Al-lazina. Macam kata tak ada waw. Ada pun kira ajumuhu, ada waw. Macam kita ni, wallazina. Ha, lagu ni tak apa ni, ada khilah gini. Siapa ada khilah ni? Ha, kiraan ni tak ada waw. Kiraan kita ni ada waw. Ha, kalau kita baca tak ada waw, salah dengan kiraan kita. Nah, ha, cuba ijma'. Tak boleh buat satu huruf pun tak boleh. Ha, baik. Kemudian, bila ayat ni dibaca je dengar tu kak. Oh, selalu maka. Maka panggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sahabat dia hak nama Malik ibnu Dukhsyum radhiyallahu anhu dan seorang lagi Ma'nun bin Adi. Kita panggil Ma'an bila kita nak kecek luar bagi tengah. Super nama Sa'dun. Sa'd. Kita panggil apa? Sa'ad. Ha, nah tulisnya Sa'd bagi ayat mati tengah. Ha, tamim mudah Sa'ad. Ha, sabar asalnya sabrun. Sabar kita panggil dah. Ha, ni dia panggil sahabat nama Malik bin Dukhsyum
dan Ma'an bin Adi, dan seorang lagi Ahmad bin Sakan. Sakan tu tak ada tulis alih lah, tu heja ajawi tu harap as-sakan, tak ada dengan alih, ada tak ada alih, sin kaf nun, Ibnu Sakan. Dan seorang lagi empat orang, Wahsy. Ha, Wahsy hak bunuh Hamzah tu. Ha, bunuh Hamzah pak menakan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia beri medah ni. Nah, dia beri medah. Ah, Wahsy empat orang tu panggil-panggil empat orang ni. Empat orang ni berani ni. Lagi pula ya keluarga dia ada di kampung tu. Alia kata ana, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kepada mereka yang tersebut ini. Dia katalah kepada Malik, Ma'an dan Amir bin Sakan dan Wahsy. Dia kata ana, pergi kamu kepada masjid yang zalim oleh ahlinya. Ha, puak munggi kepada masjid yang penduduknya karuk. Masjid ada karuk. Apa kata masjid karuknya? Ini apa yang nak asababi. Nah, pergi kepada masjid, masjid yang zalim ahlinya, ahli masjid. Itu apa yang nak asababi. Masjid yang zalim ahlinya, ahli masjid. Nah, munggi di masjid yang karuk ahli masjid itu tu. Munggi apa tu? Runtuhkan. Diputuh. Haa, suruh putuh. Putuhkan. Yang diputuh olehmu akhirnya. Dan bakarkan. Bakar oleh kamu akhirnya. Suruh bakar. Ya senang dulu masjid. Wah, tamah. Daun tamah tak. Oh, mudah sekali bakar. Seperti bakar basah. Wah, dengan hatak sagu. Sudah ada apa. Seruh kali ke. Oh, bangsa kemarah pula. Lama itu dah belum tak ada. Biar lagi dah tulang. Itu dia. Pergi bakar kata dia. Lalu. Oh, dari Rasulullah perintah ke. Ada apa dah. Maka pergi oleh mereka itu tadi. Malik bin Duksyum, Ma'an bin Adi, Amir ibn Sakan dan Wahsy radhiyallahu anhum. Mereka pergi hingga sampai puak Bani Salim. Ha, keluarga dia tu pergi siapa pada puak anak cucu Salim. Ha, puak enam sekum ni lah. Gak Bani Salim ni siapa? Ialah kaum Malik bin Duksyum. Keluarga dia lah tu. Ha, maka katanya kami menanti aku keluar dengan apa? Maka masuk pada ahlinya. Masuk sama ahli dia. Maka ambil pelepah tamah hak kering. Apa kita kak? Apa weh? Pelepahnya, daunnya lah. Daunnya kering. Ambil apa tu? Ambil pelepah tamah hak kering. Buat apa tu? Buat jamu. Setengah tak payah jamu dah. Tak payah jamu. Karok payah tak? Karok payah tak? Ini karok panggil dah. Karok. Ambil daunnya. Bekah lah. Cucuh lu. Jamong kita sini panggil. Karok dah panggil. Ingat budak-budak itu rap ngaji Quran. Tep-tep dah rugi. Biar lek-lek malah dah. Joja kelek orang depan buat jamong. Tu kau yang main itu. Dia ngata masa tu. Hatta orang buat jamong tu. Mereka akhir kali. Itu dia. Budak lain tak kenal. Dah jamong mana. Gak apa jamong. Nah itu. Kalau jamong apa jamong tu. Apanya. Baik. Ambil pelepah tamah kering. Kali tu agak pelepahnya lah. Daunnya tu. Bekah-bekah buat jamong. Dinyala api. Cucuh api. Bila api nyala. Tahu tak apa. Okay, masuk lah masjid. Pergi mereka itu masuk masjid tu bakar akan dia nyala lah. Tak nak apa padahal orang-orang penuh dalam tu lari. Lari sebis duduk dalam masjid dan nanti duduk tunggu nanti Rasulullah mari semaya. Pertu puak duduk tunggu nanti nak maya hajaan ni pakai bakar lah lho dah Allah. Inakal kali ku. Nah, pandai dengan muka ke panggil.
pecah Rusia. Tengok dia tak ada berahi dengan masjid, dia buat masjid. Alah tu kita ni upaya apa hak berahi ya. Ni tu mati ada mati dalam nisa rumah semua mati dalam nisa dia berahi nisa. Kita berahi dengan masjid, dia buat masjid pun ya tak apa dah lah. Apa kita berahi dengan mengaji kan baik kita main baca tapi holok ke mana tak tahu lah tu. Ni dia. Itulah. Dan Abu Amir itu akhirnya mati di Syam. Dia mati di Syam lah. Dia lari dulu lah. Lari dia hanya nak klik dengan tentera Rom lah. Klik Muhammad apa ni. Tapi dia sendiri mati di Syam. Hal keadaan dagang. Mati dagang. Dagang. Dagangnya apa? Seorang diri. Hal keadaannya dagang seorang diri. Mati seorang diri. Dia. Itu panggil dagang. Kalau itu nasi dagang. Orang dagang mari. Ini. Orang bukit anak tepat dia mari dia buat nasi. Oh, ini nasi orang dagang ni. Ini lekat nama nasi dagang. Tak? Dia orang berdagang mari. Ini macam budak-budak ponok muda sini. Puak berdagang saja ni. Arab panggil gharib. Fatul hadis sebut kun fid dunya ka annaka gharibun. Nah, mung Abdullah bin Umar, ya saya kata kat bin Umar, you pergi bawah bin Umar. Kun fid dunya mung berada dalam dunia ni ka annaka gharibun. Seakan-akan mung tu orang dagang. Orang dagang. Orang dagang ni kalau ada jalan singgah sehari dua. Tu orang dagang je bukan anak tepat sini. Aduh, saya buat dia pergi pula. Tu apa yang orang dagang. Munduk dari dunia ni ingat temu orang dagang. Bila orang dagang bukan sudah sini, bukan kapur. Kita nak klik jauh lagi tu. Cuma singgah sehari dua, pergi. Tu orang dagang. Pas kenyap pula, aw'abiru sabilin, aw manabat. Bahkan orang lalu jalan dia lah. Dagang tu berhenti juga sehari dua. Saya kata, duduk semalam yang lagi. Ha, duduk lagi. Semalam yang lagi, ha, duduk lagi. Ha, tu dagang. Ada pun orang biru sabit orang lalu jalan. Kadang-kadang temu ngasain saya suka tak temu lama pak. Kecek dah tahu tu itu ya. Turun dulu tak boleh kata. Allah tu dah ada kata mati ini pun tak mati dah keren-keren. Sudah hal apa di sini dulu brum gitu kan. Itu orang lalu jalan. Kalau tidak pun assalamualaikum assalamualaikum gitu ya. Berhenti pun tak. Itu orang lalu jalan. Mana Nabi SAW mengingat pada kita. Kita duduk dalam dunia ni macam orang berdagang, orang lalu jalan. Bukan nak duduk rasa sudah. Gitu. Tapi kita rasa sudah sungguh. Duduk mati-mati tu rasa sudah gitu. Nah, perasaan kita. Itu gharib, saya panggil kek. Gharib dekat dengan arak tu. Gharib, kek. Kenapa kek? Tak orang lalu jalan ke panggil ha? Orang luar main duduk tepat. Tu dia panggil. Apa dia kapur, apa dia jenak. Kun kek. Tapi lah ni apa kapur, kok kek. Kok kek. Kun kek. Ya ada makom je. Nah itulah. Jadi akhirnya mati sore. Yang dia doa tak kena tak siapa. Dia kena tak dia. Karena dia suka kata dan ambil lah. Tapi dia kata antara kita dua ni macam gitu. Dia yakin kata kena tah Nabi. Tapi tak sebenar wakil kena tah dia. Tu mana kata akhirnya matilah ia di Syam nu. Hal keadaan ia tu yang dagang mana gitu. Mati di Syam dagang hal keadaannya ia yang dagang seorang diri. Seperti doanya, doa Abu Amir tu, doa tu kena atasnya ni, kena atas dirinya sendiri. Itulah. Hambalah itulah kita boleh ambil iktibar dan kita boleh tahu sebab bagi turun ayat ini bahawa kita faham molek ayat tadi kata dan setengah daripada ambil maksud satu wajah. Setengah daripada orang munafik tu ialah apa dia segala mereka yang ambil mereka itu akan masjid yang bina membangun mereka itu akan sebuah masjid kerana buat mudarat dan kerana nak memecah belah antara mukminin dan kerana duk menunggu-nunggu tu irsa dan mengitai-ngitai menunggu-nunggu
liman haraballah, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul. Siapa man harabah kena ke Abu Amir saat ni. Cuba tak tengok sahabat, tak faham lagi lah. Bertanya, oh, orang yang memerangi Allah dan Rasul pergi bila tu? Harabah min qablu bina atas dam, min qablu ay min qabli tikhazil masjid lagi. Belum pada buat masjid, hidup berlawan dah. Bila dia pindah luar negeri, hantar surat suruh buat masjid tu, maknanya dia balas dia berlawan tu, belum buat masjid lagi. Ha tu, liman haraballaha wa rasulahu, tak ada Allah. Ha? Harabah bila? Min qablu ay min qablu tikhazihimul masjid. Ha, sebelum pada bina masjid lagi. Ha tu, ada setengah lagu tu. Maka ayat ni ni ulama fiqh main kecek panjang sangat. Dia istimbak daripada ayat ni, mana begitulah tiap-tiap dibuatkan masjid yang telah ada, kita bina lagi-lagi di tepi masjid yang telah ada, jadi mudarat, jadi memecah belah ke orang. Ha tu masalah makna masjid dirar. Ha, tapi hak dirar ni orang munafik buat. Ha, nah, ambil diilak tu. Sudah Tuhan cerita lagi, kata mereka tak mengaku. Mereka kata kami buat tujuan baik. Ha, mulut kata. Maka Tuhan cerita lagi kata, wala yahlifunna in aradna illa alhusna. Dan lagi ni, dan sungguhnya, kalau nak kira agak bersumpah, dan demi Allah, sungguhnya bersumpah mereka itu. Ha, dan lagi tu hak ambil maksud itu. Yang kena cukup jumlah agak. Dan demi Allah, sungguhnya bersumpah mereka itu. Munafik tu, sumpah kata mana? Dalam sumpah dia, dia kata begini. In udna, in aradna illal husna inapi. Tiada kami kahna perbuat masjid ni malaikan hanya kebajikan. Ha, dia kata tak ada lah orang kata ni kata buat maksiat masjid tu. Kami tujuan masjid tak ada kau mana-mana tu dia, malaikan kebaikan je. Ha, dia bersumpah. Nah, supaya Nabi orang percaya buat kebajikan pada orang miskin, orang yang susah-susah nak pergi jauh payah lah. Pada waktu hujan, tiada ada haksa lagi dekat sikit. Nah, dan panah. Pada waktu. Nah, kau hujan, payah jaga hujan. Buat panah, payah jaga panah. Nah, jadi ada hak dekat apa. Dan meluasnya atas muslimin. Nah, kata dia, tu tujuan kami buat tu. Alasan dia. Tapi Allah Ta'ala kata kan, Allah Ta'ala bakit bohong. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Tak kalau mereka dengan bersumpah, Allah pun taukid. Wallahu, dan Allah Ta'ala naik saksi. Allah naik saksi sendiri ni. Allah jadi payan sendiri ni. Yashhadu. Dan Allah naik saksi. Yani Allah menyatakan, Allah memberitahukan apa dia? Innahum, bahwasa, iaitu bahwa, bahwasa mereka itu lakazibun, dusta. Nak tambah lagi, sungguhnya yang dusta, yang bohong mereka itu sekalian. Ha, tengok Tuhan bakit bohong. Tak kali dia kata, demi kami tak ada, kami buat masjid tak ada kau lain tak, kan nak buat baik. Baik orang susah, orang payah nak pergi masjid ni, hak dekat pergi kau ni. Tu tujuan kami. Saya kata, tak. Allah menyaksi sendiri ni kata, bahawa mereka itu sungguhnya yang dusta sekalian. Dia bohong, saya kata. Pacara tu kata, tengok tu. Innahum la kazibun. Ha, tengok taukid. Inna satu, lepas tu betul kazibun khabar tu, dia kata la kazibun, tak ada kazibun saja. Lepas kita perhati pula soal lagi, innahum, orang mengaji kaedah hamzah tu nak inna ke anna, dia ada kaedah dia. Sedangkan sini orang mengaji kaedah mafu'u yashhadu,
Bila Hamzah inna bai'an Hamzah inna, bila duduk di tempat ta'wil masdar tak ada ada hal yang lain, dia kena bagi atas. Ashhadu an la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok di atas sini, wallahu yashhadu inna, macam mana? Ni kerana ada di khabatul la muzahhalaqah panggil. Lalu tu jadi inna. Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Bapa inna tak anna kerana ada la lakazibun. Sebab ayat ni lah. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu in ashhadu innaka la rasulullah. Tak ada annaka. Maka Allah berjawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Jadi inna inna habis. Tu ingat kaedah dah nah. Tu dia. Allah Taala bagi bohong. Bohong haja mama mereka tu berkecek. Royak tertuju baik kata mulut haja ya hati dah ni. Pasal apa nak tahu hati? Kalau Allah tak buka. Nah sahabat tu sama kita sedak tipu tu. Walah dia tipu diri dia ya, semuanya. Sampai Tuhan kata wama zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka duk tipu buat zalim ke diri sendiri. Dia tipu orang. Orang tak tahu dia, dia kata mana kata orang tu kena nyanyi dah. Orang hak menipu dia buat nyanyi ke diri dia sendiri ya panggil. Tengok dia kecek in aradna illal husna dia kata. Supaya juga mari sama Nabi mengucap dua kalimah syahadah innaka la rasulullah. Tengok Allah Taala kata dak wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Saya bakit bohong sini pun tu juga kami tak ada tujuan kot lain dak malaikatnya baik semata-mata. Saya banyak si kata hey innahum lakazibun. Itulah dia masa ayat diturunkan untuk jadi tiba. Sebab tu walau bagaimanapun kita orang Islam ni diajar supaya sengkau baik. Sengkau baik. Apa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam je sengkau baik lah, moga zahir baik. Tengok jemput dia untuk pergi buka masjid baru, dia pun nak pergi. Tak tahu lagi tujuan dia mu. Bawa tu hatpak rakyat. Jahat ni. Dia hukum jahat ke mana dia tahu. Apa dia suruh pergi bakar nak wahyu daripada Allah tu. Kalau tengok bakar masjid. Kalau kita tengok dia bakar masjid. Lepas tu kalau kami kecek tengok Muhammad bakar masjid. Sedangkan dia bergalak suat masjid, bakar suruh bakar masjid. Sebab kadalah dia kata siapa-siapa membina ke masjid tak sah luah lah. Sekodah kata sarai burung merpati. Pasal burung siapa boleh masuk? Burung pati ialah. Walaupun kodah sarai burung merpati je buat masjid yang tak kinanya pada sepit je buat tu. Allah akan bina di akhirat esok satu mahligai untuk dia. Tu nak rakyat kata kelebihan bina masjid. Siapa membinakan satu masjid walaupun kodah mibhasul, ya panggil mibhasul hamah, hamam. Kodah kata sarai burung pati telur nak luar mana? Pah mana boleh nak masuk masjid lagu tu? Kinanya daripada kata sikit-sikit hati dah masuk turun masuk bantu masjid tu sikit-sikit-sikit Allah akan bina. Sedangkan kelebihan datang ni suruh bakar. Muhammad suruh orang masjid suruh bakar. Apa kita? Nak ada kecah tak anak cak kita. Dia tidak buat malaikat Allah suruh. Dah ada kan? Tu dia. Lepas tu ni lari pergi berada. Mari ayat semula. La taqum fihi abada. Lari lah pula. Jangan engkau semayang hai Muhammad. La taqum ay la tusalli. Ada dengan tafsir la taqum fihi ay lisalah abadan. Tak tahu siapa bila. Dan jangan engkau semayang padanya pada masjid dirak abadan selama-lama. Nanti abadan ni pen zaraf zaman yang ghairu muqaddar mubham. Tak ada tentu kata sehari, dua hari, sebulan, dua hari. Selama-lama. Yang tidak tentukan masa.
maka dia runtuh. Yang ini suruh oleh Nabi SAW dengan meruntuhkan dia ke masjid. Mana diruntuhkan dia? Maka diruntuhkan dia, yang ini maka suruh oleh Nabi SAW dengan meruntuhkan. Lepas tu dan dijadi tempat buang bangkai. Apa menata mapuh apa kita tahu situ nak menghinakan tempat. Tengok bukit sekadar kata bakar-bakar dah jadi budah tu, tempat tu pula dah suruh tahu bakar situ, kucing mati ke apa-apa kita tahu situ. Nak mengeji kan. Tengok tu. Ada bekal masjid bina atas asas takwa, utuh masjid, tapi tapak dia boleh intikah pakai mak. Itu dia mulianya. Nah, ongoh masjid, tempat tu masih masjid lagi. Kena jaga. Ni dua kecil berat, tak boleh. Nah, nak intikah boleh. Tapak masjid telah dipungah masjid lama-lama. Itu. Ada pun ni tak, bukan sekadar suruh bakar. Suruh kita bakar situ. Dan sampah-sampah. Suruh kita sampah situ. Sambil lah ni masa pergi masjid abad mula tu tanya mana tempat bekah masjid padirak dulu, dia tunjuk tempat jambel. Tempat buat jambel dia masjid dulu, dia kecil ni duduk kubuka dekat-dekat dengan nak saruk. Padahal kan lah. Zaman-zaman dia dah ni surat hal bakar situ, tempat buat bangkai-bangkai dan buat sampah-sampah. Begitulah hina dan keji walaupun rupa masjid. Tak ada kira tu, saya tak telik ke rupa. Klik pada isyarat hadis, inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tak telik pada rupa parah kamu. Bukan kata kelebihan duduk di rupa jangok. Dah, okey duduk situ. Nah, tempat jangok tak jangok, duduk di hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila apa dia a'malikum apa wala ila ansabikum wala ila amwalikum. Tak tilik pada semata-mata harta benda kamu, dia tak tilik kepada segala nasab keturunan kamu. Dah, bukan tilik situ semata-mata. Tidak nafikan rupa yang elok ni suatu kelebihan Allah. Nah, nasab yang tinggi satu kelebihan Allah Ta'ala bagi, tapi bila kita iringi dengan syukur, oh menamu tinggilah dia. Nah, rupa dia jangok, harta dia tu, kekayaan dia ada, jawatan dia tinggi, Allah payah nak beri pun tu. Nah, payah temu tu. Jangok, kaya, lebih nasak. Dah itu kan? Akhlak comel, oh mati hidup kelip payah temu tu. Payah temu tu tu. Nak beri pun empat tu tu. Jangok, kaya, akhlak wala. Bakar keturunan terakum dia tinggi. Nah, payah tu. Tu dia. Jadi mana kata kalau semata tu patut tak ada iman, tak ada takwa, saya tak tilik. Mana tidak jadi kelebihan dengan semata-mata itu. Walakin, tetapi Allah Taala tilik pada apa? Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia tilik pada hati-hati kamu bersih dan tilik kepada kerjaan kamu yang soleh. Dia tilik situ. Walau huduh pun tak apalah. Keturunan yang rendah pun tak apalah. Muka dia belakang. Itu. Ini tengok ni. Masjid ni kalau kira ni mulia lah rumah Allah. Tapi tak dia membuat bukit asah tu tak. Asah nak merusak. Rumah Allah mana? Asah masjid ni baitun min buyutillah. Nampaknya cukup setakat tu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Wallahu a'lam. Lepas tu kita yang kedua pun sudah satu. InsyaAllah Ta'ala kalau nampak itu kita sambung baca minggu depan. Tak apa, minggu depan lah kita mula. Lepas tu buat masa ni kita ada baca tafsir lagi dulu. Baca tafsir, lepas tu bawa minggu depan kita baca syarah faidah. Ada berlaku dah tak? Tak ada lagi?
Tapi kita sudah dah. Nama kata sudah dah. Ada hari sudah hari Rabu kemarin katanya. Tobok di petani. Bau tobok.